harus kita lihat di lapangan. Pertimbangannya apa secara teknis? Secara teknis banyak. Itu ada, contohnya ada regulasi, ada kelembagaannya, anggarannya, macam-macam pak. Apa manfaatnya dan dari berapa segi, yang dikelola sampahnya dan lain sebagainya. Kalau dari segi inovasi yang menonjol dilihat dari pusat apa? Inovasi apakah ini manfaatnya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan bisa di apa bisa menjadi salah satu percontohan ya di seluruh kita sebenarnya kita mencari kota-kota atau kabupaten yang bisa menjadi percontohan bagi penyelenggaraan infrastruktur PUPR.